Bapak Pak Sukardi, umur 25 tahun, pekerjaan membuat perahu dari bambu. Selain itu, Bapak mempunyai pendamping hidup, yaitu namanya Ibu Atem. Justru karena itu, Bapak salut sama pendamping Bapak atau istri Bapak, karena dia mempunyai kegiatan dan ahli itu ngurut. Ya itu pun memang dia yang membantu Bapak. Umurnya Ibu Atem 58 tahun, asal dari Rawang. Cucu Bapak sekarang punya 13 cucu dan 1 cicit. Awal pembikinan atau membuat miniatur dari bambu atau kapalan dari bambu sebagai berikut. Pertama kita beli bambu, beli material. Setelah beli bambu, nanti kita bawa pulang. Setelah sampai ke rumah, potongi sesuai dengan ukuran. Setelah dipotong, bambu itu kita ambil daging-dagingnya untuk pembuatan rumah-rumahan inai, terus jendela, tempat-tempat kapten, istilahnya rumah-rumah yang tinggi. Terus sampai bikin dapur-dapuran. Setelah itu dalamnya bambu yang tadi diambil kulit-kulit atau daging-dagingnya itu, di dalamnya itu kita kupas yang rata, yang tipis, itu untuk membuat layar. Setelah bikin layar halus, kita dirakit sedemikian rupa asal supaya berbentuk layar. Setelah dipotongi, ukurannya umpamanya yang pertama 6 cm layar, yang kedua 4 cm, yang ketiga itu 3 cm. Ya pokoknya asal kita berbentuk layar. Untuk layar depan itu bentuknya miring seperti penadah angin. Setelah dibentuk, kita amplas dulu tuh. Kita amplas biar halus supaya pernisnya halus dan bagus kilap. Setelah kita pernis, setelah dipasang layarnya, jadi layar depan atau tempat tutup-tutup tiang-tiangnya semua udah beres, itu baru dipernis. Setelah dipernis, kita keringkan dulu pernis. Kalau enggak, pakai kipas angin dah biar cepat kering. Setelah 1 jam mungkin itu kering. Setelah kering, langsung kita kasih tali. Tali apa? Maksudnya biar jangan berubah, supaya stabil. Setelah untuk memperlengkap namanya perahu atau kapalan bambu, ini namanya kapalan bambu pinisi.
untuk memperlengkap ya harus ada rantai, harus ada jangkar, semuanya harus memperlengkap. Rantai sama jangkar juga harus dipernis biar jangan kena bubuk. Semua harus dipernis, jangan kena rayap. Jadi buat dan menghilang. Ya setelah selesai atau finish, langsung besoknya hari itu kelar, sudah dipernis semua, baru bapak besoknya jualan. Mengenai penjualan ya namanya rezeki ya deh, kadang-kadang berangkat jam 9 itu dibawa sendiri bapak tuh 6 kelar bawa sendiri, kelar dibawa sendiri. Kadang-kadang berangkat jam 9 paling cepat. Itu jam 3, jam 4 itu habis 6. Ya kadang-kadang namanya rezeki kan kita nggak bisa disamain ya. Kadang-kadang bawa 6 ya masih ada sisa 2 atau 3. Ya nanti besok dibawa lagi gitu. Sampai jumpa.
kita kan termasuk binaan yang di bawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta. Maka dari itu dengan adanya hari raya nasional, kita dianggap tidak sama dengan birokrat sosial sosial Indonesia, Kementerian Sosial, kita diajak bersama-sama untuk mengikuti acara lanjutnya tingkat nasional di Kementerian ini. Ya, mudah-mudahan wilayah setempat atau pemerintah mudah-mudahan dapat mengimbau lah sebagai orang-orang sebagai bapak ini. Ya, pokok pertama ya biar tahu bahwa ini loh bapak yang sudah juga petani ini masih berkarya. Tolong perhatikan apakah mengenai modal. Memang pokok pertama bapak terang-terangan aja yang kita keluhkan itu modal. Ya, bagi orang-orang yang sehat atau anak muda, jangan putus asa. Kita yang penting minta sama yang kuasa itu kita sehat dan kita harus berkarya. Jangan sampai mengeluh. Apa ini kita, walaupun kita enggak bekerja, walaupun kita nganggur, itu jangan putus asa. Harus di dalam Al-Quran itu putus asa itu dosa. Kita harus sebagai generasi muda, kita harus benar-benar berkarya dan jangan sampai putus asa. Ya, mudah-mudahan memang satu-satunya jalan harapan bapak itu mudah-mudahan kerajinan bambu ini ada yang melihat, barangkali untuk mengisi di toko-toko, atau harapan bapak pemerintah betul-betul memperhatikan rakyatnya yang kecil yang masih berkarya seperti bapak ini. Alhamdulillah pemerintah jangan, harus pedulilah istilahnya sama orang-orang yang kecil seperti kita, seperti bapak. Dan anak muda jangan sampai putus asa, harus berkarya.